Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trigona Farm Kendari. Alhamdulillah, kali ini kita akan kontrol-kontrol lagi kotak-kotak yang ada di Trigona Farm Kendari. Ada beberapa kotak yang lama dan ada beberapa kotak yang baru. Kita mulai dulu cek kontrol kotak yang baru datang dulu ya. Oke, yang pertama kotak yang ini nih. Ini baru datang yang setelah kita pindahkan dari apa ya, lupa juga ini. Kalau bukan dari sarang semut, ini dari lok. Saya pindahkan ke kotak budidaya. Kita coba cek kondisinya seperti apa ya, perkembangannya. Ini dia kotaknya. Ini sekitar umur berapa ya? Sekitar kurang dari sebulan. Alhamdulillah dia udah membuat telur baru lagi. Ini dia kondisinya. Ini dia kondisinya, udah ada telur baru, udah ada kantong madu, koloninya aktif, mantap, banyak, lumayan. Ini dia telur barunya. Ini pastikan udah ada ratu juga. Lihat ya, intip-intip ratunya dulu. Saya ratunya muncul di bagian atas nih. Nah, tuh dia ratunya kelihatan. Udah muncul, ini dia ratunya. Alhamdulillah ratu kelihatan. Emang sih waktu pada saat kita pindahkan emang kita dapatkan ratu. Kirain ratunya hilang atau mati, tapi alhamdulillah muncul. Ini dia ratunya ya. Oke, ini telur tua yang siap menetas. Nah, ini telur baru yang baru dibuat oleh pasukan dan ratunya. Oke, ini kondisi kotak yang baru kurang dari satu bulan ya. Kurang dari satu bulan. Oke, itu dia kondisinya. Ya, ini yang tadi sudah alhamdulillah aman. Koloninya aktif, banyak, ratu sudah ada, telur baru juga sudah ada, kurang dari satu bulan. Nah, kotak yang kedua, ini kotak baru juga, baru kurang lebih dua bulan ya. Kita coba cek lagi. Oke, ini dia kotaknya. Kita lihat juga alhamdulillah sudah berkembang dengan baik. Ini dia telurnya. Ah, langsung kelihatan ada ratu. Ini dia ratunya. Lagi membuahi telur-telurnya. Ratunya ada nih muncul. Telurnya juga mantap nih, Bro. Telurnya mantap nih. Ini dia ratunya. Iya. Nah. Itu dia ratunya lagi membuahi telurnya. Nah, di sini sudah ada bipolen ya, buat persediaan makanannya.
Di sini juga ada polen, ada sedikit madu. Ya. Ini calon koloni super nih. Mantap ya. Ini sebelumnya keadaannya lemah ini. Karena kemarin sempat hujan terus-menerus dan sempat juga panas sekitar 1 bulan. Nah, disitulah kesempatan koloni ini menguatkan pasukan dan koloninya. Ini dia kondisinya ya. Mantap nih. Di telurnya di sini nih. Sini melengket telur, sini madu dan bipolen. Di sini juga bipolen nih. Oke, ini kotak, kondisi kotak yang kedua. Itu tadi kondisi kotak yang kedua. Alhamdulillah berkembang dengan baik, koloninya super mantap. Dan produksi madulah sedikit dan sedikit bipolen. Oke. Kemudian kita lihat kondisi lagi kotak yang ketiga. Dia kotaknya. Ini kotak ini sebelumnya saya tidak melihat adanya ratu dan adanya telur baru. Coba kita lihat kondisi di dalamnya. Oke, ini dia kondisinya. Di sini udah kelihatan adanya telur baru yang mana sebelumnya tidak ada ya. Yang mana sebelumnya tidak ada. Di sini udah ada telur baru, tapi belum sempat saya melihat adanya ratu. Belum sempat saya melihat adanya ratu di sini. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ini ciri kondisi yang bagus karena udah ada muncul telur yang baru. Tapi tidak saya melihat adanya ratu, belum muncul ya. Mungkin di bagian bawah atau bagian dalam sang ratu. Oke, kondisi angin sangat kencang ini. Lagi hujan, gelap. Oke, kita cek kotak yang berikutnya. Ini dia. Kotak baru juga. Kita lihat ya. Ini dia. Kondisi plastik yang ada di atas sudah hampir menutupi full. Kita coba lihat. Oke, alhamdulillah. Ini calon koloni super juga. Ya, mantap telurnya, banyak. Ini ciri-ciri koloni super juga nih. Ini udah ada madu, polen. Kondisi koloninya kuat, super. Telurnya juga mantap nih. Nah, ini udah pasti ratunya ada ini. Oke, ini dia kondisinya. Ya. Ini kondisinya ya, Bro. Mantap nih. Koloninya super nih, Bro. Ini umur kurang lebih sebulan lebih ya. Kondisi kotak sebulan lebih. Oke, mantap nih. Kemudian kotak selanjutnya. Ini dia kotaknya. Ini juga koloni baru juga ini. Oh, udah lama ya. Kayaknya sini udah lama, tapi kita coba cek lagi. Nah, mana tapi sebelumnya ini kotak ini lemah. Coba kita lihat. Oke, alhamdulillah. Seperhatikan ini koloninya bagus, kuat juga. Ini dia.
telurnya udah banyak ya. Ini dia telurnya. Ini dia telurnya. Kondisi koloninya ya. Oke, kondisinya alhamdulillah baik, bagus dan kuat. Ini belum menghasilkan madu juga. Oke, itu dia kondisi beberapa kotak yang ada. Saya mau kontrol lagi yang lain, tapi anginnya sangat kencang, bro. Mau pulang dulu. Mudah-mudahan kondisi berikutnya di Trigona Farm Kendari aman saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.